Pendiri pencinta tanah air Indonesia atau PETANESIA, Maulana Habib Lutfi bin Yahya hadiri apel merah putih dan ikrar NKRI. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Maulid Akbar, Kansus Sholawat Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Apel merah putih dalam rangka memperingati Maulid Akbar, Kansus Sholawat ini turut diikuti ratusan peserta, yang terdiri dari TNI, Polri, PETANESIA, Ormas dan OKP, santri dan pelajar. Pada perhelatan ini turut menampilkan koreografi, yang ditampilkan 1.300 pelajar Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Letjen TNI AL Suhartono selaku pimpinan apel merah putih mengungkapkan bahwa, ungkapan cinta tanah air merupakan hal mendasar dalam membangun bangsa. Dikatakan Letjen TNI AL Suhartono bahwa, ungkapan cinta tanah air merupakan bagian dari iman, merupakan bukti bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat, dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur adalah tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Agama memerlukan tanah air, dan sebaliknya tanah air memerlukan siraman nilai-nilai agama, agar tidak tandus dan kering, ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PETANESIA, Sidik Murtado mengatakan bahwa, kegiatan ini diadakan sebagai upaya membangkitkan rasa cinta tanah air. Hal itu dikatakan Sidik karena adanya persoalan melunturnya rasa hantar benih, atau melunturnya rasa cinta terhadap tanah air. Yang mana kegiatan ini diharapkan lebih baik tanah air Indonesia, yang mana sekarang ini melunturnya rasa cinta tanah air sehingga mana pada kegiatan hari ini adalah upaya menumbuh kembangkan rasa cinta kita terhadap merah putih, ujarnya. Lebih lanjut, Sidik juga turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama, menjaga dan merawat nilai-nilai persatuan. Karena di dalam merah putih itu ada kebanggaan, jati diri dan ada harga diri bangsa. Saya Sidik Murtado selaku Sekretaris Jenderal DPP Pecinta Tanah Air Indonesia dalam rangka mengikuti kegiatan rangkaian Maulid Akbar 2023 dengan mengadakan dan mengikuti kegiatan apel merah putih yang mana dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat, Ormas, TNI, Polri, dan unsur masyarakat lainnya, yang mana kegiatan ini diharapkan lebih mencintai tanah air Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program tanggal hoax dan headspace mewujudkan pemilu damai 2024 kita luncurkan dalam satu pekikan NKRI harga mati. Launching ditandai dengan pelepasannya. Burung udara. 3, 2, 1. Kepada pemerakasa dan penyelenggara, yaitu kepada Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya dan juga kepada Dr. Susiana Effendi, dianugerahkan dengan bangga kepada pertama Dr. Habib Muhammad Lutfi Ali bin Yahya dan yang kedua dianugerahkan kepada Dr. Susiana Effendi, MSI. Atas rekor. Selesai, perkenalan kembali.